CSR Sinar Maslen di bidang community empowerment sudah memanfaatkan sampah organik di kampung binaan atau kampung mantul dengan membuat ekoenzim. Dari tadi melakukan ekoenzim ini kan menghasilkan suatu bahan yang bisa kita gunakan kembali. Arahnya kita sekarang ke sirkular ekonomi. Jadi semua yang kita hasilkan buangan-buangan atau sampah maupun output yang kita keluarkan itu bagaimana bisa kita gunakan lagi dan memberikan nilai tambah. Implementasi dari TPS 3R termasuk ekoenzim gitu. Lebihnya kita melakukan penghematan daripada kendaraan, bisnis travel dan lain-lain gitu ya. Melalui misalnya penyerapan mobil listrik, ekosistem dan lain-lain gitu. Dan penanaman pohon yang banyak.